Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKSD. Oke teman-teman, di video kali ini aku di screenshot ya, di DM di Instagram sama seorang teman ya di Instagram. Itu dia mengirim gambar, itu ada tas AI dalam bentuk Team Flame dan juga Team Volt. Jadi AI teman-teman ya. Nah, nanti akan aku kasih gambarnya ya. AI Team Flame seperti ini gambarnya, dan juga AI Team Volt seperti ini gambarnya ya. Nah, di sini aku ingin kasih tahu cara untuk mendapatkan dua tas AI eksklusif ini teman-teman ya, yang kalian kirim atau ada salah satu teman yang ngirim di Instagram itu ya. Dan di sini aku akan coba menjelaskan cara mendapatkan tas eksklusif itu yang gambarnya Team Flame dan juga dan gambarnya Team Volt teman-teman ya. Nah, teman-teman ingat nggak waktu itu aku pernah bahas tentang kode kreator? Ingat nggak teman-teman? Nah, kemungkinan dua tas ini ya, ini khususnya buat yang ngirim di DM di Instagramku ya. Semoga dia nonton ya, semoga dia paham juga ya yang ku jelaskan ini ya. Nah, kemungkinan ya, pendapatku ini, tas eksklusif ini yang gambar Team Flame dan Team Volt ini didapatkan dari kode kreator teman-teman ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan di sini teman-teman. Ya, kemungkinan yang pertama, satu, ini adalah hadiah dari tim PKXD buat kreator PKXD. Jadi ini adalah hadiah khususnya. Kalau teman-teman ingat yang pernah aku bahas di spoiler, itu aku udah pernah bilang bahwa nanti akan ada hadiah khusus buat kreator dari tim PKXD. Nah, kemungkinan ini adalah hadiah dari tim PKXD untuk kreator dan tidak akan dijual. Jadi khusus untuk kreator saja ya. Itu kemungkinan pertama. Nah, terus kemungkinan kedua itu adalah ini bisa kita dapatkan dari konten kreator PKXD yang membela salah satu tim. Misalnya kalian berteman dengan tim Volt atau ada kreator Indonesia yang pakai tim Volt. Nah, coba kalian nanti tanya ke kreator tersebut, apakah kodenya ada untuk bisa mengklaim tas ini, tas eksklusif AI ini. Jadi misalnya kalau kalian tim biru ya, kalian sudah tim biru ya, nanti kalian mintanya ke tim biru, nggak bisa kalian minta ke tim merah gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya, misalnya kalau kalian tim merah, nanti kalian minta ke kreator yang tim merah teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya cara untuk mendapatkan tas AI eksklusif ini teman-teman ya. Dan ini tasnya bagus banget, ada cahaya-cahayanya, sumpah ini keren banget teman-teman ya. Kalau ini misalnya kemungkinan pertamanya tuh ini adalah hadiah PKXD buat tim kreator PKXD dan tidak dijual dimanapun, wah ini sih kacau teman-teman ya. Ini sumpah keren banget. Yang menjadi kreator itu sangat beruntung sekali bisa mendapatkan item eksklusif Zero Gravity di tahun 2023, yaitu tas dengan konsep AI eksklusif ya. Nah, terus nanti ada yang bilang, bang itu ada bang di toko bang. Oke, coba kita cek di toko ya. Kita cek di toko nih, ada nggak? Mana teman-teman? Ada nggak? Tuh nggak ada ya. Nih, nggak ada ya. Tuh. Terus kita cek lagi di bawah nih. Ini cuma tembakan doang ya. Terus kita cek lagi di bagian bawah. Tuh, nggak ada ya. Ini dance ya, dance nih. Terus ini apa lagi nih? Nih, nggak ada ya. Ini hadiah ini ya, yang Team Flame kemarin. Aku nggak beli nih kayaknya ya. Tapi lumayan sih gamesnya 25 ya, tapi 4.000 loh. Mahal juga ya. Nah, jadi nggak ada temen ya. Nah, jadi kemungkinannya caranya seperti itu kalau kalian pengen dapat ya. Tapi kalau memang ini hadiah dari tim PKXD buat kreator, ya mohon maaf ya, kita tidak bisa dapat karena itu hanya khusus kreator. Kecuali nanti tim PKXD berubah pikiran mau dibagikan ke kita atau mungkin mau dijual di toko atau di shop teman ya. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan kalian tanyakan saja ke kreator-kreator PKXD yang kalian kenal atau yang berteman dengan kalian di friendlist kalian ya. Kalian bisa tanya mereka, atau kalau kalian misalnya punya yang bahasa Indonesia, wah lebih enak lagi kalian komunikasi. Atau kalian punya yang YouTuber dari Brazil, YouTuber dari negara manapun ya, kalian nanti coba tanyain bagaimana skemanya ya. Tapi ini feelingku sih kayaknya nanti bisa kode kreator ya. Kalau misalnya keliru ya mentok-mentok paling rugi ya ini ya, apa namanya, hadiah dari tim PKXD buat kreator ya. Jadi itu ya teman ya.
dua kemungkinan cara mendapatkan tas AI eksklusif ini yang bergambar Team Flame dan Team Volt, teman-teman ya. Keren sih, sumpah teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Oke, nah sekarang aku tadi kan sudah upload yang ini ya, yang secret box ya. Nah di situ kan kurang satu ya, teman-teman mungkin sudah komen, bang lokasinya di sini bang, bang lokasinya di sini bang. Nah jadi di update Zero Gravity ini itu ada 7 secret box yang tersembunyi di penjuru pulau ini ya. Nah 6 sudah aku kasih tahu di video yang pertama. Teman-teman kalau mau nonton yang mencari yang keenamnya atau lengkap secret boxnya di videoku yang pertama yang barusan aku upload ya, barusan banget aku upload. Jadi teman-teman bisa cek ke sana ya untuk mencari 6 secret boxnya. Nah itu kan kurang satu. Nah jadi aku akan coba cari yang di sini ya. Nah satu secret boxnya itu lokasinya itu berada di dalam robot arcade di situ ya, di tempat ini tembak-tembakan ya. Nah kita kesana aja teman-teman ya. Ini kita kesana aja, let's go, let's go, let's go, let's go. Aduh aku kepikiran teman-teman ya, tas itu loh, tas Team Flame sama Team Voltnya tuh bagus banget. Kalau Team Flame tuh ada api-apinya gitu ya, terus kalau Team Biru tuh kayak ada listrik-listrik gitu loh. Wah keren banget teman-teman ya. Semoga aja itu nanti kode kreator yang bisa kita klaim ya, atau mungkin nanti Team PKXD memberikan kodenya, kita tinggal klaim nanti kita redeem ya. Semoga aja teman-teman ya, semoga ya, doakan aja yang terbaik ya teman-teman ya. Aduh aku pingin banget tuh karena itu eksklusif tasnya teman-teman ya, kalau ada tuh keren teman-teman. Apalagi aku suka efeknya itu loh, efeknya itu ya teman-teman ya, keren banget ya. Oke ini ya secret boxnya. Aduh aku nih nggak bisa move on teman-teman ya dari yang tasnya itu loh, keren banget soalnya ya. Oke di sini ya secret boxnya nih, kalau buat teman-teman yang masih di video pertama belum dapat, nah di video kedua ini kalau kalian nonton ini ya, di sini lokasi secret box keduanya ya, nih sembunyi di sini dia tuh ya, sembunyi di sini dia ternyata temennya. Wah kacau sih, kita ambil ya. Oke lumayan ya, 200 koin, jadi totalnya ini ada 7, kalian bisa lihat ya tuh 7 ya. Cuman di sini tidak ada ini ya, hadiah yang terbuka atau apa gitu ya. Ini coba kita cek di sini, nah ini juga nggak ada ya, ada nggak ada something gitu ya, nih nggak ada. Oke jadi itu ya, secret boxnya lunas, sudah aku bahas tuntas temen ya. Jadi yang di video pertama itu aku dapat 6 aja ya, terus yang di video ini itu aku akan kasih yang satunya di mana ya. Jadi total 7 secret box temen ya. Oke nah terus kita mau ngapain lagi ya. Nah ini yang harus kalian kerjakan juga ya, nanti kalau misalnya kalian sudah pilih tim ya, Team Flame atau Team Volt, temen-temen jangan lupa kerjain misi di sini nih. Nih ya, nih ada jelas-jelas nih sudah aku bahas ya. Yang pertama untuk menaikkan poinnya itu kalian bisa main Crazy Run ya, yang ada di robot arcade. Terus parade piaraan juga bisa di robot arcade. Terus balap mobil juga bisa yang di dekat perumahan. Terus sama freezing fan 2.0 yang baru ya. Freezing fan yang baru, freezing fan yang di sini nih. Nah, yang di sini. Mana dia? Nah, itu yang depan situ ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mana yang enak, mana yang gampang menurut kalian. Dan aku mohon banget ya buat tim Volt, buat teman-teman yang sudah milih tim Volt, kerjakan misinya ya. Paling nggak 6 misi aja lah kalian kerjakan untuk bisa sampai membuka 2 kotak hadiah games dan koin itu ya. Aku mohon banget biar nanti di sini poinnya tuh berjalan gitu ya teman-teman. Karena di sini persaingan masih sengit. Awal-awal gini masih sengit. Nanti akan kelihatan perbedaannya tuh nanti di hari kedua. Hari kedua atau hari ketiga setelah event ini berlangsung teman-teman ya. Nih. Ya. Makanya kita sebagai tim Volt jangan sampai kalah ya. Ini lihat ini barnya ya. Ini kurang 1 2 3 4. Ini halo, wah ini ada halo. Nah, ini ya. Di sini juga ada. Wih, kita kayaknya menang nih, teman-teman ya. 1 2 3 4. Coba kita cek lagi di sini. Wah, kita kayaknya menang nih, teman-teman ya. Nah, ini. Coba kalian lihat ya perbedaannya. Di sini kan masih setengah ya si merah. Nah, kalau si biru ini sudah hampir terisi. Wah, mantap sih, teman-teman ya. Semoga ini bisa bertahan terus ya, atau bisa lebih meningkat lagi. Dan kuharap teman-teman yang memilih Team Volt langsung mainkan mini game yang sudah kubahas tadi ya, Crazy Run, parade piaraan, terus freezing fun, dan juga balap mobil ya teman-teman ya. Halo, wih, aku difoto lagi. Wah, terima kasih ya. Aku difoto lagi, teman-teman. terima kasih ya Flowers Love Vela. Kalau nonton video ini nggak subrek, nggak like, nggak share, parah sih temen ya, parah banget ya. Dia sudah masuk konten YouTube tapi nggak subrek, parah sih. Oke deh temen ya, jadi seperti itu cara mendapatkan tas eksklusif AI-nya. Ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama itu adalah dia tim dari PKSD buat kreator.
ya. Terus ada yang kedua itu adalah hadiah kode kreator dari kreator untuk kita, jadi kita bisa klaim. Tapi semoga aja nanti dapatnya kita bisa dapat semua lah ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan aja di komentar. Dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.